Alright, kembali lagi bersama Reaksi. Saya lagi dan bagus. And Ivan come back. Yo, akhirnya come back guys. Dark Blood dengan title track But Me. Setelah sempat kita nonton trailernya itu ya. Langsung yang saja menyelesaikan kita cek title tracknya. Baik, diselamatin dengan cara digigit. Membunuh musuh-musuh Sung Hoon. Am Queen Ka Bat Me. Wow. Aduh. Wow. Wow. Ternyata dia udah that is yours, just come over and bite me. Caranya kelihatan lagi akhirnya. Bite me, you and I are connected dengan blood. Blood is marked on my neck. Lewat darah. Of our destiny. I'm willing to give up my soul, my power, and eternity to you as long as I can protect you. I will gladly accept the destiny. Dia rela kehilangan kekuatannya biar bisa melindungi seseorang ini. Nggak, pengen baca liriknya lagi. Kalau sekilas yang tak lihat, lagu ini udah gambarin dari trailer yang kemarin sih. Ini ya, enteng ya lagunya ya. Boleh ya bikin video clip di Whoa.
God. Dracula ya mereka ya? Dracula yang... Ya, Twilight. Iya, benar-benar cerita Twilight banget sih. Jadi mulai tentang romance-romance-nya gitu. Kayak sebelum-sebelumnya... Gak tahu sih, kayak... Ini bukan kayak soal cinta sih. Kayak persahabatan antara Dracula... Bukan persahabatan ya, kayak... Kisahnya itu antara... Dilemanya sebagai seorang Dracula gitu loh, seberapa kali kayak yang MV apa itu yang pas party nyanyi-nyanyi terus kayak jadi Dracula malamnya itu yang di rumah kosong terus di, yang backgroundnya sekolah itu sih. Terus ini di lagu ini kayak dunia merasakan romance jatuh, romance guys, romance Dracula. Ya udah aku rela untuk rela nggak jadi Dracula lagi. Iya cukup benar-benar itu ya power paling gede ya Dracula. Intinya ya eternity total all in mereka sebagai orang yang mencintai Uis. Itu dari Bite Me and Hypen. Lagunya juga enteng loh, gak sing menggebu-gebu gitu-gitu sih. Emang easy listening ini Bite Me. Udah dua tanding for music. Gimana guys, N-Hypen Bite Me ini guys, menurut kalian? Baru 5 jam sudah terima. Ini mini album kan? Iya, 5 lagu, 6 lagu. Fate, Bite Me, Sacrifice. Oh iya, Shakun, Pills, dan kayaknya tentang, iya, tentang pengorbanan. Nanti kita cek lagi 5 lagu yang lainnya. Ya, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe guys. Ikuti konten kita di sosial bus juga. Sampai jumpa kita. Thank you. Bye bye.